jauh di kawasan pendalaman Sabah. Kira-kira 300 km ke tenggara dari Kota Kinabalu, terletaknya Canyon Imba, sebuah kawasan hutan hujan tropika yang menyimpan pelbagai rahsia alam. Kawasan pemeliharaan seluas 27,000 hektar ini merupakan syurga bagi pelbagai jenis hidupan liar. Antara yang paling diancam kepupusan seperti gajah kerdil Borneo, harimau dahan dan jukut. Pokok belian gergasi yang masih tegak berdiri ini sudah mencapai usia 1,000 tahun. Canyon Imba juga memainkan peranan sebagai ejen penyingkiran karbon yang penting untuk membantu menangani masalah perubahan iklim. Warga Imba yang tinggal di kawasan ini bukan sahaja memikul tanggungjawab memastikan kesejahteraan hutan ini, tetapi juga menentukan khazanah perubatan yang terkandung terus terpelihara untuk generasi akan datang. Sebagai anak jati Canyon Imba, mereka tetap sudi berkongsi rahsia perubatan dari hutan ini dengan para penyelidik dari luar demi menjamin masa depan yang lebih bermanfaat untuk semua. Selain itu, penduduk kampung Imba turut menikmati manfaat dengan adanya pusat kraftangan yang menyumbang kepada peningkatan pendapatan warga tempatan. Begitu juga kisah kejayaan perniagaan inap desa mereka. Nah, mudah-mudahan masa akan datang ini di kampung ada dia punya apa, boleh menjadi sebuah pakan yang pasatlah memanggul. Promosikan di luar untuk mengembangkan kraftangan kami. Saya punya harapan untuk homestay supaya dia berkembang terus meneruslah. You know, maintaining such a nice facilities for the future generations. Canyon Imba, khazanah alam untuk masa depan.